effect. Hai, saya Dea. Halo, saya Denny. Hai, saya Denny. Hai, saya Anton. Oke, di video kali ini kita akan bermain tebak-tebakan bahasa Melayu. Dan siapa yang kalah, siapa yang gak tahu nanti makan permen ini ya. Ini permen Harry Potter yang rasanya berbagai macam rasa yang aneh ya. Jadi, yuk kita mulai permainannya. Karena permainannya ini berpasang-pasangan, jadi kita harus memilih pasangan atau memilih lawan ya. Jadi ini ada 4 kertas di sini berisikan tim A, tim B, dan kita akan pilih salah satu. Jadi aku duluan memilih. Oke. A. Anton A. Berarti yang dua ini pasti B ya. Jadi Denny lawan Dea. Oke, yang B dulu deh. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Pak Doro, Pak Doro. Pak Doro? Terus? Apa lagi? Coba tuh Pak Doro. Coba Pak Doro. Bisa, Pak Doro. Coba Pak Doro. Mana bisa aku tebak? Apa? Ini. Benda mati, benda. Iya, benda. Nggak tahu juga aku apa itu. Benda mati sama benda hijau. Kayaknya mati. Terus? Indonesia. Bentuk apa? Indonesia. Terus bentuk apa? Bentuknya 30 detik. Aduh. Apa? Untuk tukar barang. Apa itu? Uang. Uang. Duit. Ya, lagi. Duit. Itu gimana ya? Caranya ya? Uang. Ya pokoknya. Tulisannya apa? Tulisannya. Dibaca. Di itu eja. U A N G ah tes habis uang itu uang iya tapi tulisannya aja beda kalau uang. Aku tahu ini yang enak yang mana. Ayo makan cepat. Mana ya yang enak tadi ya? Ini kok kaki busuk nih. Kamu kuning. Coba kamu dulu. Satu dua. Digigit. Dah. Punya rasa apa deh? Rasa makanan anjing. Makanan anjing. Habis sih. Ditelan deh. Nah, kayak rasa apa? Rumput ya? Rumput. Ya. Ih, ya. Jangan tahu ya. Oke, 1, 2, 3. 7 huruf. 7 huruf ya. Pusing. Kata lainnya pusing. Pening. Ya, itu bisa itu 4 hurufnya aja. Pen. 4 huruf. Peni. Ya, ditambah 3 huruf lagi ya. 3 ya. Hurufnya. Kepercayaan. Kepercayaan religi spiritual. Kepercayaan itu apa itu? Cepet ini deh. Kepercayaan itu apa? Kepercayaan agama. Ya, tiga angkanya aja di grupnya. Aga? Ya, di kampung. Yang pertama, Rea. Pusing tadi. Ya, tenang. Satu menit. Peniaga. Ya, aku tahu peniaga ini pedagang ya? Pedagang. Ya, pedagang. Makan. Pada di ini lo. Makan. Yang mau yang putih kan dulu. Susu basi ini ya. Susu basi ini rasanya. Ini yang susu basi. Ya. Sayang. Yuk, dimulai dari sekarang. 5 kata. Oke, okay. Lagunya Rigi. Yang di Belitung. Di Belitung, Laskar. Huruf depannya hilangin. Askar. Iya.
Betul. Tahu nggak askar apa? Tahu. Askar itu tentara. Ya askar lah ya. Ya askar itu askar. Bahasa Melayu askar. Oscar. Oke, 1 menit dimulai dari sekarang. Bagi-bagi. Bagi-bagi. Ya, selain kata bagi-bagi. Apa? Kata bagi-bagi. Ini apa? Kamu punya makanan. Ya. Aku mau ini. Kasih. Selain itu. Beri. Selain itu. Emailah. Oscar. Kalau kakek-kakek. Bahasa Cina ya dipanggil, kakek-kakek Cina dipanggil ya? Kakek Cina, Om. Makanan Kongsi. Nah, Kongsi. Kongsi apa yang dipanggil? Kongsi apa yang dipanggil? Bagi. Yang lihat kamu gak ya? Nggak lihat. Itu? Oke, dimulai dari sekarang. Bau-bau. Bau? Berapa? Ini udah lama. Kalau makanan udah lama. Basi. Dua kalimat ya. Dua kalimat. Ada lagi. Nggak nyambung nggak ya? Basa-basi. Enggak, bukan. Nanti aja dulu. Ya itu udah. Ini. Apa namanya di ini Mas Kobi? Apa itu? Kobi sama Kobi. Mas Indonesia. Office. Kobi kita Mas Indonesia. Huruf tengahnya ganti. Dua lagi ya. Dah. Apa U itu? A. Oh. Waktunya? Mulai dari sekarang. Kalau ada balon, kita tusuk. Meledak. Ya, empat kata aja, empat hurufnya aja. Melak. Empat hurufnya. Melak. Melak. Ini empat huruf ya? Melak. Melak. Ya. Melak. Kalau bunyi, kalau kita nampar orang bunyinya? Pak. Iya. Melepak. Iya. Melepak apa melepak? Apa Indonesia ya? Nongkrong. Oh, lepak ya. Nongkrong, ngobrol ya. Nih ya. Oke, dimulai dari sekarang. Gak tau. Berapa? Lima huruf. Terus? Gak ngerti. Kata cepat ya. 20 detik. Oh, gak bisa disebut ya. Aduh, makan lagi ini ya. Karena ini 30 detik. Ini yang itunya. Dan gitu. Bom. Belakangnya yang 40. Dua huruf. Boma. Bomba. Bomar. Bomi. Bom. 50. Bomka. Bomtu. Bomri. 55. Yes. No. Bomno. Bomya. Bomba. Abis, Coy. Udah lewat 70 detik. Kenapa? Abis, makan. Bomo, tau gak bomo apa? Dukun. Bomo, aku susah-susah. Ayo, makan lagi. Aduh, perasa aku gak enak deh. Gak ada bau sih. Ayo. Gak enak. Tapi gak tahu perasa. Makan gak? Iya dimakan lah, harus dimakan. Kayak jagung gitu. Jagung, iya bang. Ini kayak cat food. Apa, rasa apa? Ini kayak cat food, dog food gitu. Aku tadi. Oke. Dapat. Satu,
dua, tiga. Kampus apa? Dua kata. Dua kata. Dua kalimat. Dua kalimat. Aku tanya. Dua kalimat. Iya kamu ya. Kalau ini telepon, tapi pakai. Pakai apa? Dirubah. Pakai dirubah. Ya. Dirubah. Hurufnya ada yang dirubah satu. Apa yang mana huruf yang dirubah? Apa? Ini apa dia buat telepon? Ya benar. Telepon. Tapi kayak dirubah kayak alay itu. Alay. Telepon. Telepon. Bukan. Apa lagi? Berubah. Kata-kata yang dirubah dan dirubah. Apa ya? Coba yang lain lagi, coba deh. Apa itu lah, pakai lucu nanti kita. Ini, buat ikat. Buat ikat tali. Kalau makanan yang ada ininya. Apanya? Yang ada. Kalau ada TKY. Yang ada apanya? Telepon. Ya, kalau sambung. Telepon. Ya. Kata keduanya. Bukan. Telepon. Telepon bibit itu telepon seluler. Oke, telepon ya. Ini aja gue. Berapa pertanyaan lagi? Satu. Satu lagi? Satu kalimat aja ya? Masa yang putih terus? Enak. Jago? Gak tau, aku rasa pengen enak tapi... Terat. Oke, dimulai dari sekarang. Mayat. Apa namanya? Mayat. Jenazah. Terus? Tiga huruf belakang diganti. Jenak. Ya betul. Nah, ganti-gantinya. Kamu di band nanti. Jenak. Diganti apa? Ya gak tahu. Apa? Sebutin aja alfabet. Jenak. Jenabil, jenak. Enggak. Tiga huruf itu enggak usah diganti semua. Satu huruf depan gitu. Oh, satu huruf depan. Kan tiga huruf. Depannya yang diganti. Depannya yang diganti? Iya. Apa? Empat, tiga, empat, empat. Ya itu yang diganti. Iya kan? Empat, tujuh, delapan, empat, sembilan, lima puluh. Basi. Huruf paling terakhir. Lima, enam, lima, tujuh, lima, delapan, lima, sembilan. Huruf paling terakhir yang ini. Ini kan tiga huruf depannya apa? Y, Z. Oke, jenayah tahu nggak? Preman, penjahat ya. Penjahat betul. Tahu. Oke, makan lagi. Langsung makan. Ya, langsung makan. Rasa apa deh? Susu. Rasa apa? Rasa apa? Enak gak? Enak. Ini kok ini kuning ya? Satu, dua, tiga. Untuk naruh buku. Ransel. Kalau kita ke sekolah pakai apa? Tas. Ya. Huruf tengahnya diganti kata bahasa Inggris kamu. Terus ya. Terus. uang Cina. Yen. Ya. Terus yen. Ya. Apa terus yen itu pelajaran. Tasien apa itu? Oh, tasien. Habis ini, gak boleh. Ini dog food lagi. Iya, gak apa.
Yaudah, gitu aja video kali ini. Kalau kalian suka, tekan like-nya dan komentar lagi apa lagi yang mau kita buat. Dan lupa share ke teman-teman kalian, keponakan kalian semuanya, agar mereka tahu video ini. Dan akhir kata, salam cinta dari Indonesia. Bye-bye.